Komandan Pasukan Marinir 1 Brigjen TNI Hermanto dengan didampingi Ketua Korcap Pasmar Indah Hermanto meninjau serbuan vaksinasi TNI AL yang digelar Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1 kepada masyarakat maritim di Kampung Pelangi Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Usai melaksanakan olahraga bersama dengan prajurit dan Jala Senastri Yon Marhanlan 1 di Mako Yon Marhanlan 1, kemudian dan Pasmar 1 didampingi Ketua Korcap Pasmar 1 beserta rombongan dengan menggunakan Sea Rider dan perahu karet menyeberang ke Kampung Pelangi Nelayan Seberang untuk meninjau kegiatan serbuan vaksinasi yang dilaksanakan Yon Marhanlan 1 bersinergi TNI AL, Polres Pelabuhan Belawan, Koramil Belawan, dan Pemko Belawan kepada masyarakat maritim. Pada kesempatan tersebut, dan Pasmar 1 juga menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan peserta vaksin, di mana seluruh peserta vaksin juga mendapat paket sembako dari Komandan Pasmar 1. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serbuan vaksin hari ini, untuk kampung maritim di Kampung Nelayan disiapkan tenaga kesehatan sebagai vaksinator sebanyak 4 tim, 1 tim dari Dinas Kesehatan Lantamal 1 dan 1 tim dari RSAL Komang Makes, 1 tim dari Puskesmas Belawan dan 1 tim dari Puskesmas Sicanang Belawan. Pagi ini kita bersinergi TNI Polri kemudian dengan pemerintah Kota Medan melaksanakan serbuan vaksin di kampung lain ini dengan target vaksin sebenarnya sudah kita siapkan sebanyak 500. Hari ini kalau memang itu nanti bisa kita capai, ya kita bersyukur. Namun sampai dengan saat ini mungkin berkisar di angka 250. Alhamdulillah kita bekerja sama juga tim nakes dari TNI Polri kemudian dari pemerintah Kota Medan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.